dengerin dulu. Ada cerita di pasar di Pulau Lombok. Kan di Pulau Lombok itu terkenal jual kangkung yang segar, terus terkenal menambang emas juga guys ya. Nah, abis itu ada nih orang kaya. Dia itu sombong, dia suka pamer yang dia punya. Dia punya cincin di sininya, cincin emas. Nah, ada nih dagang kangkung. Dia kayak duduk kayak gini. Terus orang kaya itu mau beli kangkung. Tahu gimana cara nunjuknya? Yang ini berapa? Disengaja loh tangannya ditaruh di sini biar dia pamerin cincinnya ke dagang kangkung itu. Kalau yang ini berapa? Yang ini berapa? Dia ceritanya itu sengaja anuin tangannya kayak gini biar dia kelihatan cincin emasnya, dia mau pamerin ke dagang kangkungnya. Akhirnya dagang kangkungnya jawab. Dagang kangkungnya itu kan sabar, baik hati, ramah. Gini dia jawab kayak gini. Harga kangkungnya seikat 500 perak seikat. Yang kaya itu kaget. Terus dia nundukin kepalanya. Tahu kenapa? Tahu? Karena dia tuyul. Karena gigi dagang kangkung beramal. Emas semua. Hee